keutamaan menjaga sholat. Dalam surat Hud. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirta." Ini adalah perintah yang paling berat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu istiqomah. "Fastaqim kama umirta." Istiqomah di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. "Wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai rambut beliau beruban, kemudian ketika ditanya tentang hal tersebut, beliau katakan, "Sayyabani hudun wahwata," yang menjadikan saya beruban ini adalah karena memikirkan satu perintah dalam surat Hud, yaitu "Fastaqim kama umirta," istiqomah. Kalau ngerjakan sekali dua kali itu mudah, ya. Tapi bisa continue tiap waktu itu perlu kesabaran. Kalau korban sekali dua kali itu biasa, tapi kalau tiap tahun bisa korban, menyempatkan harus bisa korban, itu yang berat. Kalau sekali dua kali bisa ngerjakan sholat di awal waktu itu mudah. Yang berat adalah gimana bisa pokoknya disiplin tiap awal waktu harus ke masjid. Nah, itu yang berat. Jadi perintah ini berat.